yang ini. Sehingga beliau sudah merelakan untuk membuka kembali khusus untuk jalur lalu lintas yang ada ini supaya tidak terhalang. Iya begitu. Masyarakat atau pemerintah ya. Dalam pelayanan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan sebagainya, saya kira itu pikiran yang mulia dari masyarakat kecil ini, hanya karena atas perasaan bahwa mereka punya milik sehingga itu apa ya, mereka juga ya mengklaim dengan membangun sesuatu. Saya punya di sana kan. Oh. Tapi dari kesepakatan itu item seperti apa Pak Welen? Oh, tadi pertama membuka kembali akses ini sambil menunggu prosesnya penyelesaian. Kita kan ada rencana pengembalian kembali batas kan, nanti ya, lewat ATR gitu. ATR ya, PUPR ya? ATR pertanahan. Pertanahan ya, BPN ya. Teknisnya di bidang tanah raya. Lalu status kakak di sini apa? Sebagai saya juga pemilik, ada lahan. Ya, ada lahan. Oh. Tapi tadi saya lebih sebagai saksi. Saksi ya? Menyaksikan peristiwa ada kerelaan. Oh ya? Untuk membuka kembali sehingga di pemerintah. Harapan untuk kedepannya kepada pemerintah? Ya, kita berharap memang memperjelas aset Pemda ini, ya terutama sekarang ini, kemudian yang merupakan milik masyarakat juga dipastikan. Itu juga kita berikan. Senang hati kalau itu masyarakat. Karena ini pokok mereka ini yang penyumbang kemarin. Menyumbang lahan ke Pemda. Nah, pemerintah. Sisanya yang mereka punya ini saat ini. Oh, gitu. Nah, itu yang mereka membaca. Sudah kami menyumbang yang sisa. Kalau kita jelas. Yang paling kita hormati juga itu masih ada niat untuk memberi kesempatan Pemda untuk menambah lahan. Menambah lahan, iya. Kemudian akibat dari negosiasi yang itu, kalau dilihat dari aspek ekonomi, lama tidak termanfaatkan. Belasan tahun ini dia tidak termanfaatkan. Sumbang kepada Pemda. Sudah ada disumbang, kemudian yang sisa yang mereka punya tergolong tidak termanfaatkan karena ada niat dari negosiasi dari waktu yang lalu, 2008. Gitu. Lalu konkretnya apa, Welen? Konkretnya ketika Pemda ingin untuk mendapatkan lahan selaku apa? Sebagai lahan pemerintah, sebagai itu kira-kira apa bentuk ada tawaran pembebasan lahan? Semula itu tukar guling ya dengan lahan Pemda yang lain. Kemudian belakangan ini oleh pemilik masyarakat pemilik yang di sebelah sini baru bertahan di Pemda lebih mengarah ke tukar guling ya. ganti rugi dengan uang itu. Nah ini yang sedang berproses. Mungkin boleh tahu Pak Welen kira-kira rincian kalau ganti rugi pada pemilik?